Saudara, Yantech Optimation dinilai mampu memudahkan pelanggan untuk mengakses layanan saat mengalami gangguan kelistrikan. Hanya cukup melalui aplikasi PLN Mobile, Yantech Optimation mengakomodir kebutuhan pelanggan dalam menikmati layanan secara cepat, akurat, dan real-time. Dan ini merupakan wujud komitmen PLN ke pelanggan. Sejak diluncurkan pada akhir 2021 lalu, fasilitas yang terintegrasi dengan New PLN Mobile terbukti mampu meningkatkan kinerja layanan pelanggan. Yantech Optimization merupakan suatu bagian transformasi dasar yang dilakukan PLN untuk meningkatkan pelayanan ke pelanggan. Bahkan transformasi tersebut bukan hanya sekedar aplikasi, tetapi juga mengubah perilaku petugas pelayanan teknik yang bertugas di lapangan. Dengan adanya fasilitas ini, pelanggan dapat mengetahui proses pengaduan mulai ditanggapi hingga diselesaikan layaknya layanan aplikasi transportasi daring. Dengan adanya Yantech Optimization, pergerakan petugas Yantech dimonitor secara real-time oleh pelanggan melalui PLN Mobile seperti halnya saat menggunakan aplikasi transportasi online, sehingga menuntut petugas untuk merespon cepat dan menindaklanjuti laporan sesuai prosedur. Keluhan pelanggan diselesaikan dengan adanya komunikasi dua arah, bipartit dengan pelanggan pada sistem, bahkan tripartit karena ditambah dengan pengawasan dari manajemen unit. Manajer Unit Layanan Pelanggan ULP Pontianak, Ibnu Surya Wardana, mengatakan, untuk memenuhi keluhan pelanggan PLN tersebut, pihaknya memiliki 36 personel Yantech yang standby dan 10 pegawai PLN yang juga standby dalam menjaga keandalan jaringan untuk masyarakat. Jaga keandalan, Pak, sesuai dengan rutinitas kami, Pak, untuk pekerjaan preventif tetap kami upayakan, Pak, di mana ROW kemudian atau ROW itu bisa. Ibnu Surya Wardana menambahkan, selain memberikan pelayanan, pihaknya terus melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja petugas untuk menjaga kualitas pelayanan kepada pelanggan.